Halo sahabatku semuanya, para pencinta uang koin dimanapun kalian berada. Assalamualaikum, selamat datang di channel Bang Rongsong. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, senantiasa dimudahkan semua urusannya, dan yang terpenting dimurahkan rezekinya teman-teman. Oke, pada kali ini kita akan kembali membahas uang koin dengan nominal 5 sen tahun cetakan, yaitu 1954. Uang koin ini sudah ditarik pada tanggal 31 Desember tahun 1966. Sudah cukup lumayan tua teman-teman untuk koin ini. Ciri-ciri uang koin ini, pada sisi depan terdapat teks Indonesia dan nilai nominal 5 sen dalam bahasa Arab. Kemudian di bagian belakang itu terdapat teks Indonesia dan tahun emisinya 1954 dan tulisan nominal 5 sen. Nah teman-teman, untuk uang koin 5 sen sendiri ini sudah dikategorikan koin yang sudah lumayan tua teman-teman. Namun meskipun tua, untuk uang koin seperti ini kalau kita mencari di beberapa situs jual beli online yang menjual uang koin, masih banyak kita jumpai ya. Dan kalau ada yang menawarkan dengan harga yang mahal begitu, itu sudah dipastikan tidak benar. Berikut ini adalah beberapa harga yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua yang saya kumpulkan dari berbagai toko online untuk dijadikan acuan jika memang teman-teman ada yang memiliki dan ingin menjualnya atau ingin membeli. Untuk koleksi silahkan teman-teman lihat-lihat langsung. Harga-harga ini terbaru dan terupdate untuk teman-teman semua. Ditonton, disimak videonya, jangan di skip teman-teman. Dan bagi yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan jika lo berkenan di share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain kebagian informasi tentang harga-harga uang koin kuno Indonesia terbaru dan terkini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.